Polres Metro Depok menangkap seorang pria bernama Adam Ibrahim yang merupakan oknum ustadz di wilayah Kelurahan Bedahan, Sawangan, Depok pada Kamis 29 April 2021. Penangkapan Adam Ibrahim tersebut terkait kabar isu babi ngepet yang ditangkap oleh warga sekitar. Berdasarkan pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah fakta dalam kasus babi ngepet tersebut. Polres Metro Depok menangkap seorang pria bernama Adam Ibrahim yang merupakan oknum ustadz di wilayah Kelurahan Bedahan, Sawangan, Depok pada Kamis 28 April 2021. Penangkapan Adam Ibrahim tersebut terkait kabar isu babi ngepet yang ditangkap oleh warga sekitar. Berdasarkan pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah fakta dalam kasus babi ngepet tersebut. Kapolres Metro Depok Kombes Imran Edwin Siregar menuturkan, kejadian soal babi ngepet tersebut adalah sebuah rekayasa dari Adam Ibrahim. Babi yang disembelih warga tersebut adalah babi yang dibeli oleh Adam Ibrahim sendiri. Adam Ibrahim bekerja sama merekayasa penangkapan babi tersebut dengan 8 orang temannya. Cerita-cerita soal penangkapan babi dengan kondisi telanjang bulat juga disebut pihak kepolisian sebagai kabar bohong. Menurut keterangan Imran, Adam Ibrahim mengaku melihat perubahan seorang pria menjadi seekor babi pada Selasa 27 April sekitar pukul 12 malam. Padahal Adam Ibrahim hanya merekayasa soal perubahan tersebut. Adam juga telah menyiapkan seekor babi di sekitar kandang rumahnya agar ditangkap oleh para saksi. Atas kasus tersebut, oknum ustadz ini dikenai pasal 14 ayat 1 dan atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman penjara selama 3 tahun. Saat ini, babi tersebut telah diamankan dan dipindahkan makamnya ke tempat lain oleh anggota Polsek Sawangan guna menghindari kerumunan massa. Demikian Tribunnews update kali ini. Saksikan terus informasi selanjutnya hanya di YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.